Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, hadiratal mukarram, para alim, para ulama, khususipun dumateng Gus Ilham ingkang kawula tansah harap-harap fatwahipun, dumateng Bapak kula kiyambak ingkang tansah kula harap-harap kesehatanipun, dumateng kakak kula kiyambak ing menika Kang Muhtir ingkang kawula mulyakaken, dumateng pengurus baik iku jajaran pengurus TPQ maupun pengurus musola yang kami harap-harapkan kesabaranipun, dumateng hadirin hadirat tamu undangan ingkang kawula mulyakaken. Pertama-tama monggo kula kali panjenengan tansah muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Punapa ing dalu menika kula kali panjenengan saged kempal ing mriki pelanenan kanthi mboten enten alangan satunggal punapa. Shalawat lan salam mugi dipun anjuaken Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula rasa niku durung munggah niku wis kon aja suwe-suwe. Seakan-akan niku ndak ana menarike blas nggih. Ndak ana menarike blas. Nggih teng mriki ngaten iki. Elek-elekan kula teng wetan niku pun disangoni. Teng mriki niku ndak ana menarike blas. Mboten enten menarike blas. Tapi niki mboten napa-napa. Memang kula nggih kedah. Padahal kula sepanjang sejarah mboten nate ngisi niku dangu. Mboten nate ngisi niku dangu. Terus kurang cepet malih. Niki ngaten bapak-bapak, kula singkat mawon asline kula niku sambutan. Sambutan niku kula badhe matur setunggal mengucapkan selamat kepada adik-adik. Selamat berbahagia karena telah berhasil dalam belajar Al-Qur'an. Dan itu pernah dilaksanakan atau telah dirasakan oleh bagi setiap anak-anak yang mau belajar. Karena ini adalah masa-masa yang sangat-sangat nopo dipun harap-harapkan. Bapak-bapak hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, kula namun badhe matur mengapa kula niku nopo ketika akhir usana kok ketoke kok dadak ketok dadak melu-melu niku dadi pertanyaan. Ngaten bapak-bapak ibu-ibu, bahwasanya dalam hadis itu diterangkan ada beberapa orang yang nanti pada tidak ada aub-aub itu akan diaub-aubi oleh aubane Allah Subhanahu wa taala. Sab'un yutilu yauma la dhilla illa dhilu. Ada 7 orang yang akan nanti napa akan mendapatkan iub-iub ketika tidak ada payung. Di antara 7 itu satu adalah rojulun nasya'a fiddinillah, adalah seseorang yang tumbuh dalam keadaan ilmune Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kecil ngaten iki tumbuh, terus besar lagi tumbuh, kemudian tumbuh dia dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan aling-aling ketika tidak ada aling-aling selain aling-aling dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengiaskan yang kedua, yaitu laki-laki ketika qulbuhu mu'allakun fil masajid, hatinya itu selalu berhubungan dengan masjid. Saya kiaskan
Hati saya itu walaupun kulo niku teng pundi, kulo teng Lumajang, kulo teng Surabaya, kulo teng hati kulo niku mu'allakun sama anak-anak sini. Bahkan saya mikir ngene, iki nek taun iki ndak ono akhir usana, iki bahaya. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini bisa berakhir usana. Itulah sebetulnya banyak yang akan saya sampaikan, tapi ngomong kok kesuwen pala tahun ngarep kok dakon munggah. Tahun ngarep kok kan usah munggah, kesuwen mari nggih. Nggih pun niki secara singkat saya sampaikan alhamdulillah. Jadi rasa bunga nikulah bapak-bapak dirasakan oleh setiap santri, oleh setiap orang yang belajar, yaitu pada saat-saat ini mereka bahagia, dan marilah kebahagiaan itu hidup-hidupkan bapak-bapak nggih, hidup-hidupkan, jangan sampai berhenti. Dan ini saya gagas pada waktu itu, saya tidak mengadakan muludan, tidak mengadakan apa rajaban, tapi adakanlah akhir sanah untuk membahagiakan anak-anak kita. Mudah-mudahan saya hanya bisa berdoa, marilah kita berkirim fatihah kepada generasi kita, yaitu anak-anak muda itu. Berilah hadiah fatihah kepada mereka, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, mudah-mudahan anak yang berbakti kepada orang tua dan agama. Liniyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Saking kula menawi kula kathah kelepatanipun baik secara bicara ataupun secara apapun, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.